Juga bayana isle. Sekarang lagi berada di Peri Penyeberangan Kabaena. Perjalanan kami berawal dari Kota Bau-Bau menuju Pulau Kabaena. My trip, my adventure. Alini Machano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alini Machano. Perjalanan trip kali ini menuju Pulau Kabaena. Menapaki Pulau Kabaena. Kabaena masuk dalam zona wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Perjalanan kami berawal dari kota kecil kami, yaitu pemilik situs benteng terluas di dunia, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Saya bersama teman-teman sahabat camp dari Tanah Wolio, sebuah wadah komunitas yang hobi traveling dan menjelajah serta belajar mencintai alam. Langkah kaki kami berawal dari pelabuhan penyeberangan feri Batulo, Kota Bau-Bau, menuju pelabuhan Dongkala, Kabaena Timur. Tujuan kami menapaki negeri di awan, Gunung Sabang Polulu, dengan ketinggian 1531 mdpl di atas permukaan laut yang berada di bumi Tangkeno, Kabaena Tengah. Biaya kapal feri penyeberangan Rp48.000 per orang, tersedia tempat duduk dan kasur dengan biaya yang berbeda. Kami lebih memilih tempat duduk, hitung-hitung menghemat budget. Lama perjalanan kurang lebih 6 jam. Berdua
sepanjang mata memandang tampak lautan yang luas dan pulau-pulau yang berjejer. Biru laut, hari yang cerah dan riak ombak bersatu padu, seakan berbisik menyertai perjalanan kami. Dari kejauhan, tampak Gunung Sabang Pululu menjulang tinggi di angkasa raya. Disertai gunung-gunung tinggi lainnya, seakan menyambut kedatangan kami. Memasuki pelabuhan Dongkala, tampak dua pulau yang menjadi gerbang pintu masuk Kabaena, yaitu Pulau Damalawa Besar dan Pulau Damalawa Kecil. Lagi-lagi pemandangan alam yang ditawarkan selama perjalanan cukup membuat kagum. Gunung Sabang Pululu yang menjadi impian benar-benar berada depan mata dengan segala pesonanya. Dari pelabuhan Dongkala Kabaena Timur, perjalanan kami lanjutkan kembali menuju Desa Tangkeno Kabaena Tengah, menumpangi sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Oh ya, jalan yang dilalui cukup memacu adrenalin. Hamparan batuan sungai yang dilalui bukan aspal menuju negeri di awan. Tak dapat dipungkiri, rasa kagum saya dengan pesona alam Kabaena yang ditawarkan luar biasa indah. Kekayaan alam dan pesonanya, sebuah anugerah Tuhan yang patut kita jaga bersama kelestariannya. Gerbang masuk yang bertuliskan Negeri di Awan Tangkeno, pertanda telah memasuki areal kaki Gunung Sabang Pululu. Di bumi Tangkeno lah tempat diadakan festival ritual adat tahunan Tangkeno. Mayoritas yang mendiami desa Tangkeno adalah suku Mornene. Alinima Channel dari kaki Gunung Sabang Pululu, Bumi Tangkeno Kabaena Tengah, Negeri di Awan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.